Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ashrafers, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, kembali lagi saya akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, terlebih dahulu saya ingatkan agar kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya, dan perlu diingat, subscribe itu adalah gratis loh. Kabar menarik Ayu Ting Ting di pagi hari ini datangnya dari akun yang bernama Uyawiya25, di mana akun ini merepost kembali postingan di acara One Man Show Tukul Arwana. Ketika Tukul bertanya kepada Ayu, "Bukankah kamu sudah resmi menjanda selama 6 tahun? Apakah kamu belum menemukan pasangan-pasangan yang pas buat hidupmu?" Lalu Ayu menjawab, "Pada dasarnya saya pernah pacaran loh ketika kikis beberapa tahun yang lalu. Bahkan Ayu mengatakan dengan orang India dan dia juga mengatakan dengan Syahir Syekh." Pertanyaannya, kok mau ya Ayu mengatakan pacarnya orang India, kemudian mantannya adalah Syahir Syekh? Ia mengakui begitu saja. Bukankah ini menimbulkan pertanyaan ya? Apakah Ayu Ting Ting benar-benar putusan sampai sekarang? Ataukah sekarang Ayu Ting Ting sudah balikan? Biasanya kalau orang menyebutkan mantan, gak akan mau menyebutkan namanya. Namun Ayu Ting Ting berani menyebutkan nama Syahir. Itu tentu ada hubungan ya. Memang pernah berputus, namun saat ini kayaknya Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh telah kembali bersatu. Lalu dari postingan tersebut tentu dikomentari kembali ya oleh Wiawia25, semoga jodoh kembali dengan cinta lamanya Ayu Ting Ting dan Syahir Syekh. Kemudian akun yang lain menanggapi, "Noni Hernita," kata dia, "amin, eti nuruh amin ya robbal alamin." Nah itu adalah kabar menarik ya Ayu Ting Ting di pagi hari ini bersama Bang Mimin tentunya di Mom TV. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe agar apabila ada kabar berikutnya kalian tak tertinggal. Sekian, terima kasih.